Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live talk physical distancing saya untuk sore hari ini bersama Direktur Utama PDAM Kota Makassar, Bapak Dr. Hamzah Ahmad. Assalamualaikum, Pak Dirut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali setelah sekian lama baru ketemu lagi. Ini kayaknya pertemuan kita setahun lagi. Tahun lalu ketemu, tahun ini ketemu ya. Saking sibuknya begitu. Tapi apa sih di bawah tangan beliau, PDAM Kota Makassar berkembang pesat. Pak Dirut, dalam masa pandemi ini, apa yang PDAM lakukan sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat yang terimbas corona begitu? Ya. Banyak hal yang sudah dilakukan oleh manajemen PDAM. Yang pertama adalah berpartisipasi dalam program kemitraan pemerintah dan swasta. Okay. Dalam hal penyediaan tandon-tandon di seluruh titik kota Makassar. Ya. Dan PDAM diberi tanggung jawab untuk melakukan pengisian air dan memberikan sabun cuci tangan. Sabun cuci tangan. Iya. Iya. Dan itu dilakukan setiap harinya. Dan PDAM membentuk tim untuk mengontrol tandon-tandon tersebut. Tandon-tandon ini berada di titik mana saja, Pak Dirut? Seluruh titik kota. Seluruh titik kota. Terutama untuk yang seperti pasar, lapangan, fasilitas-fasilitas umum lah, semua ada. Instansi-instansi pemerintah ada semua. Oke. Okay. Nah selain itu ternyata teman-teman, Direktur Utama PDAM Kota Makassar memberikan yang namanya fasilitas untuk rumah sederhana dan rumah sangat sederhana dengan membebaskan pemakaian air. Nah itu berapa kubik Pak Dirut untuk limit pembatasan pemakaian dan bagaimana teknisnya untuk memberikan atau masyarakat pelanggan PDAM mendapatkan fasilitas itu? Ya, sebenarnya persoalan memberikan fasilitas itu ya menggratiskan, kita tahu bahwa dengan kondisi COVID ini kita merasakan bagaimana kondisi masyarakat kita, utamanya yang kategori pelanggan R1, ya. R2 di PDAM Kota Makassar. Dan kita sederhana kok ininya, cuma melihat administrasi yang pelanggan di kantor pusat. Oke. Kita tidak tahu alamatnya di mana saja, tetapi secara menyeluruh semua yang kategori yang terdaftar di website kita, ya. Database kita, kita gratiskan. Digratiskan? Ya, gratiskan. Jadi berapa ribu itu Pak Dirut ya? Wah, itu jumlah pastinya saya tidak tahu, yang jelas ribuan pelanggannya. Iya, dan pemakaian mereka rata-rata berapa kubik untuk masa pandemi ini? Kan di rumah aja gitu. Betul. Pasti meningkat. Meningkat, ya. Rata-rata sih pemakaian masyarakat untuk golongan ini ya 20-25 kubik. Jadi kita kasih batasan dengan adanya pandemi ini, tentu penggunaan air meningkat, kita kasih batasan sampai 30 kubik. Mungkin 30 kubik ya. Lebih daripada itu ya dia dikenakan. Tapi tidak ada selama ini tidak pernah ya. Tidak pernah ada. Selama kurang lebih 6 bulan kita berlakukan, tidak pernah ada yang melebihi. Tidak pernah melebihi. Bahkan ada yang di bawah daripada di bawahnya ada. Oke, respon masyarakat pasti senang. Oh, sangat luar biasa. Pernah turun langsung nanya ke pelanggan, Pak Dirut? Saya turun langsung, kan saya juga bagian daripada pelanggan itu. Begitu ya? Ya. Luar biasa ini, beliau punya program untuk memberikan kepedulian kepada masyarakat, rumah sederhana dan rumah sangat sederhana. Nah, Pak Dirut, selain itu, kasus-kasus pencurian air, apakah dalam masa corona ini ada ditemukan kasusnya? Ada. Tapi kita tidak intens untuk melakukan operasi di lapangan. Tidak intens. Tapi dibiarkan ada. Dulu begitu maksudnya. Bukan berarti. Tidak ada. Ya ada sih tim khusus yang sudah. Okay. Tapi dengan pandemi ini kita untuk sementara kita kesampingkan dulu lah. Tidak lihat Joko dulu begitu ya. Oke. Okay. Baik. Saya masih bersama Direktur Utama PDAM Kota Makassar, Bapak Dr. Hamzah Ahmad. Pak Dirut, ini juga ada yang menitipkan pertanyaan. Kalau untuk berbicara tentang namanya harga kubik air kita sendiri, apakah ada kenaikan juga? Karena selama di rumah aja ini, pastikan pemakaian masyarakat juga meningkat. Nah, seperti apa untuk per kubik harga air saat ini PDAM? Apakah dinaikkan atau tetap? Kalau harga air kita sejak 2011
ya. Sampai hari ini tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Masih sama. Masih sama. Cuma kecenderungan pemakaian masyarakat kita ada meningkat. Meningkat. Untuk ya. Golongan rumah tangga. Tapi kalau untuk niaga, kalau untuk niaga, ya. Bahkan pernah tidak ada pemakaian sama sekali. Oh gitu ya. Nah, Pak Dirut, banyak yang bilang PDM ini tidak berimbas, tidak ngefek dengan corona ini. Apakah betul seperti itu? Wah, kalau ya di tengah pandemi ini, saya kira semua lini usaha ya berimbas. Semua berimbas. Termasuk PDM itu sendiri. Termasuk PDM. Karena sakhima yang digunakan juga itu mengalami kelangkaan dan peningkatan harga di pasaran. Okay. Sehingga ini berdampak kepada kos produksi PDM. Kos produksi PDM meningkat. Peningkatannya berapa persen Pak Dirut? Ya kalau dipresentasikan ya kurang lebih sama dengan presentasi kenaikan rupiah ke dolar. Oh gitu ya. Oke. Ya. Baik, menarik sekali kita dapat informasi terbaru ya. Karena ternyata perusahaan besar seperti perusahaan daerah seperti PDM ini juga terdampak COVID-19. Bagaimana dengan karyawan kita Pak? Apakah ada juga sistem untuk work from home? Ya. Atau pegawai PDM ini ada juga yang dirumahkan begitu? Ya. Selama masa pandemi ini ya ada kerja di rumah kita. Ada yang bekerja di rumah. Iya, sampai hari ini kita apalagi namanya kita bagi shift untuk bekerja ya untuk administrasi kecuali yang bersentuhan langsung pelayanan penanganan kebocoran dan pendistribusian air itu. Oke, menarik ini kebocoran pipa PDAM Pak Dirut. Masih banyak juga, saya pribadi biasa lihat di beberapa ruas jalan begitu. Ya. Apakah memang ini tidak ada perbaikan atau pembaharuan jaringan air kita? Karena terkadang dibiarkan berhari-hari loh Pak Dirut. Seperti apa pengawasan di setiap wilayah untuk orang-orang PDAM sendiri yang bertugas untuk melihat nih bagaimana di jaringan PDAM, apa tidak ada yang nyembur airnya dari bawah ke atas gitu. Ya. Kalau untuk tingkat kehilangan air kita, upaya yang dilakukan oleh manajemen ini adalah 24 jam. Ada yang posko, ada yang apa, tetapi sudah banyak hal yang kita sudah lakukan. Ya. Dari sisi manajemen. Tetapi tidak sesederhana yang dipikirkan orang. Tidak sesederhana itu. Ya, harus penanganan kebocoran itu harus melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan masyarakat itu sendiri. Okay. Kaitannya dengan pemerintah pusat itu adalah kaitannya adalah izin. Izin. Izin ya. Kebetulan misalnya jalanan yang terdapat ada kebocoran itu adalah Badan Jalan Nasional, ya tentu ada izin. Dari balai. Ya. Makanya penanganan kebocoran itu kadang ada terhambat di titik-titik tertentu karena kita menunggu izin dulu untuk melakukan penanganan. Tetapi kadang juga kita selesaikan izinnya sambil berproses juga. Oh iya, benar. Supaya cepat begitu penanganannya Pak Dirut ya. Nah, saya masih live talk physical distancing berjarak seperti ini bersama Pak Dirut PDAM Makassar. Yang menarik juga adalah beliau saat ini bekerja keras untuk mengupayakan pasokan air untuk Masjid 99 Kuba atau Kuba 99 dan juga kawasan Center Point of Indonesia ini. Nah, seperti apa secara teknis Pak Dirut? Karena ini kan cukup panjang kilonya nih. Nah, apa teknologi-teknologi terbaru yang dimiliki oleh PDAM untuk bisa menyediakan atau ketersediaan tempat publik di sini khususnya Masjid 99 Kuba ini Pak? Ya, ini tantangan bagi manajemen PDAM ya. Dengan adanya ikon baru ya, pengembangan infrastruktur kota yang sangat luar biasa, utamanya CPI. Ya. Tentunya ini PDAM harus bergerak cepat. Bergerak cepat. Yang upaya yang kita lakukan adalah melakukan pemasangan jaringan pipa itu kurang lebih 15 kilo. Wow, 15 kilo. 15 kilometer dari Macini Sombala, ya, Benteng Sombawapu ya, ke kawasan CPI. Oh, CPI. Itu pipa khusus. Jadi kita bangun jaringan pipa khusus yang kurang lebih anggarannya itu 15,8 miliar. 15,8 miliar. Dan itu disumbangkan oleh pihak swasta, Pak. Pihak swasta yang sumbangkan. Hebat bentuk ini kerjasamanya. Ya, lobby-lobbynya ya, di Rut PDAM ya. Nggak ya. Salah dokter ya, loh ya di Rut kita nih. Swasta berpartisipasi ya. Dan ketika pipa itu sudah tersambung semua dan itu menjadi aset PDAM.
Ini sangat luar biasa. Dan bukan cuma kawasan CPI aja, kota baru seperti Summarecon, ya, itu juga sementara kita lakukan pemasangan jaringan pipa. Itu juga panjangnya kurang lebih 15 kilo dari Timah. Dan pemasangan pembangunan reservoir di kawasan Timah. Ya kalau hitung-hitung penambahan aset bagi PDAM itu dengan dua proyek ini yang disumbangkan oleh mitra swasta kita itu kurang lebih 38 miliar. 38 miliar luar biasa ya. Baik, kita sangat begitu berbangga beliau bersama kita tentunya untuk hari ini dan mengungkapkan banyak hal-hal terkait dengan inovasi-inovasi yang juga dilakukan oleh PDAM Kota Makassar. Aset bertambah 38 miliar. Oke. Baik, yang terakhir Pak Dirut, karena kita sudah banyak membahas terkait dengan PDAM, nanti di sisi yang lain kita mungkin bahas yang lebih ke dalam lagi seperti itu. Apa yang Pak Dirut ingin pesankan untuk seluruh pelanggan PDAM, khususnya untuk yang masih suka luka-luka air juga Pak? Ini kan katanya masih dibiarkan begitu, biar mi dulu. Udah lihat juga luka-luka kalau air sekarang kan, nanti mi katanya baru ditindaki. Seperti apa Pak Dirut untuk pesan-pesan masyarakat juga di masa pandemi corona ini? Saya kira slogan PDAM itu gunakan air secukupnya. Dan luar biasa dukungan masyarakat selama ini, partisipasi masyarakat utamanya dalam hal melaporkan adanya kebocoran di beberapa titik di Kota Makassar. Sangat mengapresiasi sekali, dan masyarakat juga banyak memberikan laporan bahwa ada tindakan pencurian air. Nah, ini kita mengapresiasi. Ya, harapan saya masyarakat mohon bersabar. Tetap memberi support kepada PDAM sehingga kita bisa menghadirkan layanan air bersih di seluruh kawasan kota. Amin, seperti itu Pak ya. Dan dipastikan juga bahwa tidak ada pelanggan yang dicabut airnya masa corona ini. Alhamdulillah. Walaupun nunggak kodok. Walaupun nunggak. Tidak ada Pak. Iya, tidak ada. Tidak ada ya. Iya. Ingat itu. Jadi teman-teman, penegasan dari Bapak Dirut PDAM bahwa dalam masa pandemi ini sebagai bentuk kepedulian tidak ada pelanggan yang dicabut airnya karena tidak membayar atau menunggak. Oke, baik. Pak Dirut, terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Luar biasa, kita dapat inspirasi walaupun beberapa menit, tapi ini sudah membuka juga. Saya pun juga surprise ada kebijakan seperti itu. Saya kira PLNG, Pak. Ternyata PDAM juga tahu. Baik, demikian teman-teman yang sudah menyaksikan live talk physical distancing saya bersama Bapak Dr. Hamzah Ahmad, Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar untuk sore hari ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan dan semoga ini membawa inspirasi, memberikan kita edukasi seperti apa kinerja-kinerja PDAM di masa pandemi corona ini. Terima kasih. Saya Rekalamsyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.